Ada telepon dari Surabaya untuk kamu. Ibu kamu. Ibu. 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 Nanti saya mau tinggal sama siapa? Siapa yang bakalan ngurusin saya? Ibu. 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 Kamu harus ikhlas ya sayangnya. Apapun yang terjadi, itu sudah kehendak Allah. Kamu gak boleh sedih. Kamu kan masih punya kakak. Tino. Tino bukan cuma punya kak Ana, tapi juga punya Om Rian. Baik, sekarang Om Rian kak Ana jadi pengganti. Kalian sudah sampai ya? Gimana, Ana? Kamu baik-baik saja kan? Iya. Kamu bisa tabah menghadapi semua ini. Insyaallah. Syukurlah. Mama nggak keberatan kan kalau Tino sama Umi tinggal sini? Masa Mama harus keberatan, Ana? Tino kan adik kamu juga. Dia bisa menempati kamarnya Adit. Makasih ya, Maya. Tino bilang apa sama Mama? Makasih, Bu. Tino. Kalau dalam kekeluargaan, harus saling tolong-menolong, kan? Kamu adiknya Ana, jadi kamu juga bagian dari keluarga kami. Ya. Umi juga. Ya, ayo, yuk, masuk. Umi juga masuk. Masuk, dong. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan ibu, ya Allah. Berikanlah tempat yang layak di sisimu. Dan berikanlah kekuatan bagi kami yang ditinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Halo. Hai. Selamat pagi, ibu-ibu. Pagi.
Ibu cantik banget sih. Halo, bisa aja. Mana baju saya? Mau buru-buru amat sih. Kayak ketinggalan kereta aja. Iya dong, saya kan gak ada waktu lagi. Bagus deh. Mbak Ana mana? Kasihin ke saya aja. Oh iya. Saya fitting dulu ya. Iya, Bu. Sedikit mau nyobain ya. Iya. Ana, kamu dari mana aja saya cari dari tadi? Saya nemenin Tino dari subuh. Gimana Tino? Dia masih sedih. Gimana ya? Oh. Saya akan carikan sekolah untuk dia. Terima kasih. Ganti baju dulu. Sebaiknya Ana jangan terus sibuk mengurus pernikahan saya. Dia kan sedang berkabung. Justru sama Ana tuh saya nggak khawatir. Yang saya pikirkan apa? Tino. Masih sangat kecil dan sudah yatim piatu. Ya, saya yakin. Ana pasti akan tabah. Tapi kegiatan dia tuh banyak sekali. Dia harus mengurus orang-orang yang tinggal di daerah kumuh. Ditambah lagi dengan kehadiran Tino. Dan saya tidak mau merepotkan Ana dengan mengurus pernikahan saya. Iya, ya, saya tahu. Tapi apa yang kami berikan itu belum sebanding dengan apa yang kamu lakukan untuk kami dulu. Justru buat Ana membantu kamu ini, itu satu hal apa ya? Satu kesempatan dari kamu untuk apa? Untuk membalas semua kebaikan kamu. Ya, Nian, kamu tuh tambah dewasa setelah menikah dengan Ana. Ya, meeting udah jam 11. Oh, ya, benar kan? Sayang, kamu gak boleh sedih terus dong. Kalau kamu sedih, nanti ibu pasti sedih di sana. Kalau kamu ingin ibu bahagia, kamu mesti ikhlas. Ya, kakak tahu berat banget. Tapi kalau kamu pengen ibu bahagia di sana, kamu harus ikhlas. Ya, sayang, ya? Kakak mau pergi ya? Iya, kakak pergi sebentar ya. Sini, sayang. Ingat, jangan sedih terus. Titip Tina ya, Mia. Assalamualaikum. Salam. Ya. Mau makan pakai meses apa selai? Terserah deh. Selai aja ya. Umi baru beli. Pinjam dong. Iya, iya. Saya udah terima kok semua contoh-contoh fotonya nih. Tapi saya bicarain dulu ya sama calon suami saya. Iya, iya. Sebentar ya. Maaf. Halo? Lagi sibuk ya? Kok lama banget sih nggak diangkat? Aduh, Man. Saya ini lagi bicara sama fotografer di telepon. Kenapa sih? Kalau saya nggak ganggu, tolong bukain dong pintunya. Buka pintu? Ya, please. Astagfirullahaladzim, kamu tuh ya. Sibuk nggak? Hah? Aku kan tadi sibuk, tuh lagi ngurusin urusan pernikahan kita. Kamu jangan ngamuk-ngamuk kayak anak kecil gitu dong. Yuk, kita masuk yuk. Ganggu nggak? Soalnya dari tadi saya telepon, nggak diangkat angkat teleponnya. Tenang deh, kamu nggak akan punya waktu untuk gangguin saya. Soalnya, kamu tau nggak? Saya punya kerjaan buat kamu. Apa itu? Yuk, makanya kita lihat. Oke deh. Mana tugasnya? Siapa yang tahu? Nah, itu dia. Sini, kamu sini. Cepet. Nih. Ini dia pekerjaan rumah Via, kamu. Via, kamu tahu nggak? Saya ini sudah capek melihat tumpukan file sebanyak ini. Sekarang kamu ngasih tugas sebanyak ini juga. Kamu tahu nggak? Saya datang ke sini ingin bersantai-santai dengan kamu, ingin berleha-leha, ingin semuanya. Tapi kok malah? Arman, ini tuh contoh foto dari fotografer yang akan mengabadikan pesta pernikahan nanti. Jadi tugas kamu sekarang adalah bantuin saya untuk milihin paket mana yang mau kita ambil. Ya? Coba dong, dilihat dong. Oke. Saya setuju dengan kamu. Man, kamu kok gak mau repot banget sih? Ingat loh, yang menikah itu kan bukan cuma saya, tapi kamu juga. Jadi pengantinnya kita berdua. Ya tapi kan ada Adrian sama Ana. Mereka kan bisa bantu kita, ya kan? Ya ampun. Kamu nih bener-bener deh. Mereka tuh udah ngebantuin semua urusan kita. Apalagi Ana, saya sampai gak enak lihat Ana tuh jungkir balik ngurusin semuanya. Dan Ana kan kesibukannya bukan cuma ini aja loh. Tapi kan...
Nggak ada tapi-tapi deh ya. Kamu ini mesti dicubit dulu biar gak males. Kamu tahu nggak, eh? Belum nikah aja udah galak kayak macan. Soalnya kamu mesti digalakin dulu. Apa? Sayang, pernikahan kita tinggal 2 hari lagi loh. Iya. Nanti kalau semuanya udah selesai, habis itu kita bisa santai-santai. Terus kita bulan madu deh. Sayang sama anak abang, sama istri abang, insya Allah bang, abang bisa sembuh. Silakan duduk, nak. Waduh, kamu kok repot-repot antar sendiri, Sian? Kamu kan sahabat sejati. Masa lewat kurir? Tadinya Adrian juga mau kesini, cuman sibuk. Sur! Sur, ya, baju saya mana, Sur? Sebentar, sayang. Aduh, kamu tuh gimana sih, Sur? Ada tamu. Assalamualaikum, Sinta. Apa kabar? Waalaikumsalam, Ana. Sur, biar aku yang temenin Ana di sini. Cepetan, bajunya mau aku pakai. Yoha. Saya permisi duluan ya. Mau minum apa, Ana? Makasih. Saya mesti buru-buru. Maaf loh, saya udah ganggu kalian berdua. Assalamualaikum. Dasar nasib, dasar nasib. Jadi suami bukannya diladeni sama istri, malah merangkap menjadi kacung. Jangan ngomel. Kan kamu sendiri yang menerapkan pola hidup sederhana di rumah ini, makanya kita gak punya pembantu. Memang betul, Sin. Tapi niat saya itu baik, supaya kamu itu bisa menjadi wanita yang sesungguhnya. Supaya kamu itu bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, Sin. Masa pekerjaan begini juga harus suami juga, Sin, tangani? Aku kan sibuk kerja. Kamu yang belum ada kerjaan, apa salahnya bantuin? Memang betul, Sin. Tapi ini pekerjaan perempuan, Sin. Nanti kalau sampai dilihat sama teman-teman kamu, nanti saya dikira bencong. Kan kamu yang malu, ya? Apalagi kayak tadi, depan Anna. Kan saya tengsin, Sin. Udah. Jangan ngoceh terus. Kalau ngoceh terus, kapan kelarnya? Cepetan! Ini sudah kelar.
begini kamu bilang udah kelar. Kamu lihat nih, kamu lihat yang kayak begini kamu bilang udah kelar. Masa aku mau pakai baju kayak begini sih? Apanya yang lecek? Pokoknya nggak mau tahu. Sekarang aku mau dandan. Setelah aku dandan, ini udah selesai. Sekarang aku mau siap-siap dandan dulu. Senaknya nyuruh-nyuruh orang. Emangnya gampang apa nyetrika? Udah pakai tenaga. Sembarangan. Siap. Mau baris berbaris pakai siap-siap segala. Hah? Saya juga mau siap-siap deh. Aduh, lapar ya. Jangan-jangan si Surya lupa mengangkat panci dari kompor lagi. Nasib, nasib. Udah kayak anak kos aja. Nggak pernah nyobain masakan istri sendiri. Sur, bawa apa nih? Kayak ada yang gosong. Don't worry, darling. Kalau cuma masak mie instan saja sih, saya sudah pengalaman, Sin. Emangnya kamu bikin telur ceplok saja bisa gosong? Iya. Terus ini bawa apaan? Masa kamu nyium sih? Mungkin jarak mulut sama hidung kamu terlalu dekat, Sin. Jadi ada aroma-aroma terapi begitu. Hachi! Saya nggak bisa nyium apa-apa, Sin. Saya lagi flu. Dasar! Kamu jangan enak makan dulu. Baju aku udah siap belum? Tentu sudah, darling. Awas ya, kalau masih ada yang lecek. Yo ha. Tiap malam ditinggal istri, lagi-lagi makannya emi. Surya! Yo ha. Surya! Ada apa lagi sih, Sin? Kamu bikin orang mati keselok, ha? Kamu tuh benar-benar keterlaluan nih! Kamu lihat! Kamu lihat! Mama kamu! Jangan nih kamu! Surya! Kamu? Selamat pagi, Ratna. Saya cari dari tadi nggak ada. Saya paling nggak suka kalau sesuatu itu dipindah-pindahin, Ana. Loh, aku nggak tahu. Ya, tapi berkas itu kan ada di kamar. Harusnya nggak boleh nggak ada dong. Apa kamu taruh di sini? Atau di sana? Bima! Kalau saya nggak bohong sama kamu, saya nggak punya waktu berdua sama kamu. Tuh, Kang Baong. Tuh, Kang Baong. Biarin. Dipanggil ibu. Oh. Sekarang sama Umi. Bentar ya, sayang. Umi. Ada apa, Ma? Om Hasim, Tante Vina. Ana, tolong jelaskan pada Mama. Apa betul kamu yang mengundang mereka kemari? Saya... Kamu nggak perlu kasihan sama mereka. Mama yakin mereka pasti berbohong. Cuma cari alasan untuk bertamu kemari. Saya memang tidak mengundang mereka kemari pagi ini. Nah, apa kan saya bilang? Kalian ini memang tidak tahu malu. Masih berani menginjak rumah saya lagi. Dengar kan apa kata Ana? Mau ngomong apa lagi sekarang? Ana? Saya mengundang mereka ke pesta pernikahan Kak Arman. Apa? Ana, sini. Sini, Ana. Apaan sih kamu, An? Buat apa mengundang si ular kepala dua itu?
kamu lupa? Gara-gara si Hasim dan istrinya, kamu sampai menderita. Enggak, Ma. Saya masih ingat. Tapi kan bukan berarti kita harus dendam, Ma. Kamu tidak dendam sama mereka. Kamu masih mau berhubungan dengan mereka setelah kamu jadi korban. Ana, Mama saja yang punya hitungan saudara dengan mereka. Tidak mau ada urusan lagi. Justru karena Mama masih saudara sama Om Hasim, makanya saya pikir inilah waktu yang tepat untuk mempererat kembali tali persaudaraan. Ya, tidak. Hubungan itu sudah putus dan tidak akan disambung lagi. Ma, setiap manusia pasti pernah punya salah. Kalau Allah bisa memaafkan, kenapa tidak kita maafin Om Hasim sama Tante Vina? Ya, Ma, ya? Ana udah ngomong sama saya. Dan Arman juga gak keberatan. Mama sebetulnya tidak suka kalau Om Hasim sama Tante Vina itu hadir di pestanya Arman. Tapi kalau Armannya sendiri gak keberatan, kita kan gak punya hak untuk melarang Arman, Ma. Ana bilang, Om Hasim sama Tante Vina itu harus diberi kesempatan. Tidak boleh dimusuhi, malah harus dirangkul. Gimana coba? Saya kadang-kadang gak ngerti deh, Ma, lihat si Ana. Kenapa sih hatinya bisa kayak terbuat dari emas gitu? Orang-orang yang kita anggap musuh dan kita anggap sampah, malah dirangkul sama dia. Contohnya orang-orang yang ada di Gang Layur itu, Ma. Dan sekarang dia malah mau merangkul Om Hasim sama Tante Vina. Ya, Mama sih bisa mengerti maksud baik Ana. Mama cuma khawatir, apa iya Om Hasim bisa berubah? Feeling Mama kok gak enak. Alhamdulillah ya, Shay. Livia mau dibantu sama Tante Vina. Iya, karena sebenarnya Livia gak punya alasan untuk membenci Tante Vina dan Om Hasim. Tapi justru yang saya bingung, kamu tuh bisa dapat ide untuk mengundang mereka tuh dari mana? Loh, kan sebelumnya kan saya udah minta izin kamu. Kamu bilang boleh. Saya setuju. Karena saya tahu kamu dan ngerti perasaan kamu. Anak kamu tuh dilahirkan untuk menolong dan maafkan orang. Masa sih? Tapi Mama, Mama itu bukan kamu, dia gak sama seperti kamu, Ana. Insya Allah ya, Mama mau berubah. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan Om Hasim dan Tante Vina juga berubah. Amin juga. Kenapa? Masa gak denger sih kan suara azan? Jangan marah dong. Oke. Ya. Ayo. Dicek dulu, dicek dulu. Pokoknya dijamin dari atas sampai bawah full legend. Bagus. Sekarang aku mau rapin makeup dulu dan ganti baju. Dan kamu jangan lupa ya, siapin aku sarapan. Sarapan? Buat apa sarapan, Sin? Toh nanti kita juga akan makan-makan di kondangan, kan? Aduh, Sur, kamu tuh gimana sih? Aku kan lagi program diet. Jadi aku harus sarapan sesuai dengan program. Oke, oke. Mau makan apa? Ada di schedule. Tinggal kamu lihat. Oke, tapi ada syaratnya, Sin. Syaratnya. Dicium dulu dong, kissing-kissing. Kan sekarang sudah halal, Sin. Aku lupa, Sur. Aku belum gosok gigi. Pantas bau bangke, Sin. Yeah.
Bagus. Pinter juga lama-lama si Surya. Pantesan aja licin. Taunya di laundry sama dia. Dasar. Sialan. Kok kamu gak bisa datang? Tapi kamu harus janji ya. Nilai kamu harus bagus. Ya? Oke. Okay. Yo, bye. Sayang sekali ya, Adit tidak bisa hadir pada pernikahan kamu, Man. Apa-apa, Ma. Biarin aja dia konsentrasi dengan ujiannya, Ma. Kamu tuh berani-beraninya ngebohongin aku, Sur. Daripada kamu ngomel terus, mendingan saya laundry aja, Sin. Gara-gara kamu laundry, makanya bajunya nggak aku pakai. Surya, masih ingat sama saya? Om Hashim. Oh, yo, ha, Om. Apa kabar, Om? Baik. Tante, tante. Vina, Vina, Vina kemana, Om? Bentar. Halo? Ya, Yan? Pak Ustadznya udah datang? Iya udah. Saya ke bawah. Iya, ntar ya. Oke, yuk. Ana, kamu kelarin aja di bawah. Ini biar tante yang beresin. Kamu temenin aja suami kamu untuk terima tamu, ya? Tapi ini... Gak apa-apa. Kamu percayakan saja sama tante. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Yaudah, ntar ya. Makasih, Ana. Ayo. Bagian mana yang kamu rasanya kalau jalan masih nggak enak? Bagian belakang, Tante. Ya, belakang ya, sini? Iya. Oke, Tante tarik ya. Gimana? Mendingan nggak? Udah. Depannya? Depannya, ya sedikit. Oke, coba lihat. Kamu muter ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua di hari yang bahagia ini. Sebentar lagi acara akad nikah akan dimulai dan sekarang mempelai wanita akan memasuki ruang acara. Pada Allah. Kalau Livia sampai meninggal, saya lebih baik mati. Sabar ya, Ma. Ratna, saya dan Vina ikut prihatin atas kejadian ini. Mau apa kalian? Kalau kalian muncul selalu ada kejadian buruk menimpa keluarga kami. Pergi! Mama. Astaga, Ratna. Kok kamu menuduh kami? Saya muak melihat ibu
muka kalian. Sabar, Ma. Pergi, Ma. Pergi. Ini semua cuma kecelakaan. Kenapa kamu menyalahkan kami? Om, Tante, sebaiknya tunggu di luar saja. Soalnya keadaan lagi panik. Pak Arman. Iya. Makanannya saya taruh sini ya. Ya Allah, berikanlah cahaya untuk menerangi hati Kak Arman. Bukakanlah mata hatinya, supaya ia bisa menerima takdirmu, ya Allah. Badang lagi. Saya bisa tahajud. Nah, nanti kalau kamu kurang tidur, kamu sakit. Saya nggak apa-apa kok. Saya justru khawatir sama Kak Arman. Insya Allah ya. Dia diberi ketabahan ya.
Gimana Pak Arman gak trauma? Pernikahannya berakhir dengan tragis. Bahkan lebih parah dari film-film yang pernah aku lihat. Shh. Pagi, Pak. Panjang umur. Baru aja diomongin, Toto udah ada. Sekarang, kamu gak bisa santai-santai lagi. Soalnya, bos kamu udah mulai masuk kerja deh. Permisi, Pak. Ya, masuk. Sekali lagi, saya turut ikut berduka cita. Dan saya mengucapkan selamat datang, Pak. Kami semua rekan-rekan di kantor sangat senang sekali melihat Bapak bisa kerja kembali ke kantor. Kalau Bapak punya waktu, silakan baca buku ini. Buku apa itu? Saya pernah kehilangan seseorang yang saya cintai. Sama seperti Bapak. Dan buku itu sangat membantu saya. Makasih ya. Permisi. Alhamdulillah. Bawa apaan tuh, Mbak? Mbak bawa apa coba tebak? Makanan. Salah. Mainan. Salah juga. Mbak bawain kalian semua buku. Ya, buku. Kita kan di sini tidak bisa membaca. Loh, justru Mbak mau ngajarin baca supaya kalian pinter. Ya. Beno mana? Beno semalam pergi ke rumah sakit, Mbak. Iya, Mbak. Beno sakit? Bukan Beno, Mbak, yang sakit, tetapi babenya. Oh, iya. Ini dibagi-bagi ya. Jangan rebutan ya. Iya. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi dulu ya. Mau kemana? Saya mau ke makam. Man. Ya, kamu gak usah khawatir lah. Insya Allah saya akan kuat menghadapi cobaan ini semuanya. Dan saya yakin kalau saya tenang, Livia juga ikut tenang. Insya Allah, Man. Saya yakin. Habis dari makam, saya akan kembali ke kantor ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ada apa? Maaf, Pak. Ada Mbak Eva tuh. Saya hampir saja nabrak dia. Eva? Kamu gak apa-apa? Sebaiknya saya antarkan pulang. Mbak Ana. Mbak Ana. Dari mana Mbak Ana tahu kami ada di sini? Dari anak-anak Gang Layur. Bang Umar kenapa sakit? Bang Umar kecelakaan.
Maaf, Pak. Saya jadi ngerepotin Bapak. Nggak apa-apa. Supir saya tadi hampir menabrak kamu. Kamu kenapa sih? Saya shock, Pak. Gimana nggak shock? Baru aja tadi malam saya ngobrol sama sahabat saya. Tahu-tahu tadi siang, saya dengar kabar sahabat saya meninggal dunia. Kecelakaan. Saya belum bisa terima, Pak. Saya belum siap untuk kehilangan. Ya, saya ngerti perasaan kamu. Sebaiknya ya, buku ini saya kembalikan sama kamu ya. Karena kamu lebih memerlukannya. Bapak, baca buku saya. Eva, kalau kamu perlu mobil, kamu bisa pinjam mobil dari kantor supaya bisa mengantarkan kamu ke Bogor ya. Gak usah, Pak. Makasih. Tapi saya bisa naik kendaraan umum kok. Dan ini, saya mau Bapak aja yang baca. Makasih ya. Pulang diantar sama bos. Kelihatannya semua berjalan lancar antara kamu dan Arman. Kalau Om dan Tante yang ngarahin, saya yakin semua pasti berjalan sesuai rencana.